Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan terangkan kepada anda semua tentang cara untuk membina online resume menggunakan WordPress. Online resume menggunakan WordPress ini akan dibina secara localhost terlebih dahulu. Jadi sebelum kita membuat instalasi WordPress, pastikan anda semua telah membina pengkalan data di dalam PHP MyAdmin. Kita akan namakan laman web tersebut sebagai resume. Jadi kita akan gunakan nama database juga adalah resume. Jadi cara untuk kita membina pengkalan data di dalam PHP MyAdmin adalah pergi pada new dan anda akan dapat create database dan namakan database tersebut sebagai resume dan seterusnya tekan button create. Database resume akan dihasilkan. Seterusnya kita buka tab baru dan teruskan dengan instalasi WordPress dengan menaip localhost resume. Okey, seterusnya pilih English, continue. Tekan button let's go. Okey. Database name. Tadi kita dah bina dalam PHP MyAdmin resume. Okey. Untuk username, masukkan root, tiada password dan submit. Run the installation. Okay, namakan site title sebagai resume. Okay. Kita bagi username untuk WordPress, saya gunakan admin. Password. Saya gunakan password yang biasa, weak password. Bila dia tanda sebagai very weak, kita kena tick confirm to use of weak password. Masukkan email dan install WordPress. Dan anda semua boleh login ke dalam WordPress. Masukkan admin dan password sebagai password dan login. Jadi ini adalah interface WordPress yang dihasilkan selepas proses installation. Seterusnya kita akan membuat instalasi plugin Elementor. Elementor adalah web page builder yang mana plugin yang telah dihasilkan supaya memudahkan pengguna untuk membuat designing. Elementor Basic diberikan secara percuma di dalam WordPress. Elementor Pro anda perlu dapatkan di laman web Elementor. Jadi untuk hari ini saya akan tunjukkan cara untuk kita download plugin daripada Elementor Pro. Saya telah beli Elementor Pro dan kita akan gunakan di dalam WordPress. Untuk instalasi WordPress, pergi kepada plugin, kemudian add new. Okay. Saya pilih upload plugin. Choose file. Okay. Saya ada dua, Elementor Basic dan Elementor Pro. Dan saya perlu download kedua-duanya di dalam WordPress.
Open. Install now. Kemudian activate plugin. Okay, yang kedua, add new, upload, choose file Elementor Core 3.0.7, open, install now. Dan activate plugin. Okay. Apabila instalasi Elementor telah berjaya, pada bahagian sidebar akan ada Elementor. Seterusnya adalah untuk kita upload media. Pergi pada media. Add new, select file, saya akan masukkan media yang pertama iaitu gambar, dua gambar, seterusnya file PDF, satu gambar saja, satu gambar dan juga satu file PDF. Klik pada open. Okay, setelah selesai kita upload media, seterusnya adalah kita perlu ubah template. Kita perlu ubah theme. Jadi saya akan gunakan theme Astra untuk laman web pada hari ini. Pergi pada theme. Add new, ambil Astra. Okay, pilih Astra yang pertama dan install. Apabila instalasi telah berjaya, anda perlu activate. Okay. Kita boleh pergi lihat paparan Astra. Pergi pada sudut kiri, resume dan ambil visit site. Right click dan open link in new tab. Jadi ini adalah view untuk template theme Astra. Seterusnya adalah membina page di dalam laman web. Pergi pada page, all pages, dan kita boleh delete dulu template yang asal. Klik back action, ambil move to trash dan apply. Dan kita akan create page baru. Saya namakan sebagai home dan publish. Di semula. Selesai kita membina satu page yang akan digunakan sebagai front page dalam laman web. Seterusnya adalah kita perlu edit page tersebut. Pergi pada home, pilih edit with Elementor. Kita akan gunakan Elementor sebagai web page builder. Jadi untuk permulaan,
ubah setting template tersebut. Pergi pada setting. Page layout kita ubah kepada Elementor Canvas. Dia akan dapat paparan yang begini. Dan setiap kali anda ubah, anda perlu pergi pada button, klik pada button update. Okay. Seterusnya adalah untuk menambah ataupun untuk kita membuat web page designing. Okay. Pertama sekali adalah membina layout. Untuk membina layout, yang pertama akan klik pada tanda tambah dan kita akan tambah section yang baru. Section, pilih structure. Saya akan pilih untuk menggunakan structure 2 kolom. Okay. Untuk kolom pertama, saya nak letakkan gambar. Dan untuk kolom yang kedua, saya nak letakkan maklumat berkenaan personal info. Keistimewaan menggunakan Elementor dalam designing web page adalah kerana Elementor adalah user friendly. Kita hanya perlu drag and drop ke atas section yang telah dibina. Jadi tadi saya telah bina section yang pertama yang mengandungi 2 kolom. Yang mana kolom pertama saya nak letakkan gambar dan kolom yang kedua saya nak letakkan personal info. Jadi pergi pada Elementor element dan ambil image. Anda hanya perlu drag ke dalam kolom. Saya nak pilih gambar di sini. Pergi pada choose image, media library dan ambil, pilih gambar dan insert media. Kalau gambar tu terlalu besar, anda boleh ubah image size. Saya nak gunakan image size medium. Medium large. Okay. Jadi ini adalah gambar yang dihasilkan. Dan section adalah adjustable. Kita boleh ubah. Okay. Pada bahagian kanan, saya nak masukkan text. Pergi pada element. Ambil heading. Drag, bawa ke dalam section. Dan anda boleh typekan heading sebagai personal information. Warna tulisan dan style tulisan anda boleh ubah pada style. Saya nak ubah text color kepada warna hitam. Dan typography adalah untuk jenis tulisan. Family. Okay, saya ubah kepada Roboto Slab. Dan boleh ubah size tulisan. Dan selepas ubah, klik button update. Seterusnya, saya akan menambah elemen yang berikutnya, iaitu icon list. Okey, drag sampai keluar warna biru tu ya. Okay. List item. Untuk menukar list item, anda boleh lihat pada
sebelah kanan. Okay, ini adalah list item yang pertama. Okay. Saya nak ubah list item yang pertama ini kepada full name Nur Zahirah binti Kamal. Okay. Masukkan maklumat tersebut dalam teks. Ini dia akan berubah. Dan sekiranya nak tukar ikon, pergi pada ikon library. Contohnya kita nak pilih ikon. Okey, boleh scroll dan pilih ikon yang dikehendaki. Ni, saya gunakan ikon ni. Insert. Okey, dan anda boleh buat untuk kesemua list. Dan jika nak tambah, pergi pada add item. Dia akan bertambah. Ini adalah hasil yang saya dah ubah. Okey, saya buat 5 icon list. List yang pertama full name, date of birthday, address, email dan phone number. Dan saya juga telah menukar icon list. Untuk kita menukar warna pada icon list, anda boleh pergi kepada style. Pada style, boleh ubah jarak, okay. Space between, alignment, kiri, center, kanan, okay. Seterusnya icon. Saya nak ubah warna kepada warna hitam. Saya nak ubah size. Besar sikit. Jadi itu adalah cara untuk kita masukkan icon list. Dan anda perlu update. Okay, ini adalah contoh icon list. Okay, seterusnya kita nak tambah button untuk download resume dan juga icon untuk social info. Okay, cara untuk kita tambah button dan juga social icon pada ruangan ini adalah, pertama sekali anda perlu masukkan inner section. Kita akan masukkan inner section yang mengandungi 2 kolom. Pilih inner section dan drag. Kolom yang pertama adalah untuk button. Kolom kedua adalah untuk social icon. Jadi pergi pada element semula. Ambil button. Drag. Okay. Kemudian kita ubah tulisan. Ubah teks kepada download resume. Okay. Seterusnya alignment di kiri. Untuk ubah warna, saya nak warna biru. Seterusnya adalah untuk kita dapatkan
link. Kita dapatkan link untuk button tersebut. Pergi semula pada content. Klik link. Okay. Anda perlu dapatkan location media. Cara untuk mendapatkan location media, anda semua perlu keluar dulu. Exit to dashboard. Cancel. Sebelum exit perlu update ya. Exit to dashboard. Baik. Pergi pada media library. Kemudian dapatkan location untuk file PDF. Ini adalah media PDF untuk kita download resume. You copy URL. Okay. Close. Dan pergi semula kepada pages. Home, edit with Elementor. Klik semula pada button download resume. Pada bahagian link, replace dengan URL yang kita dah dapatkan sebentar tadi. Dan kemudian update. Apa yang tuan-puan akan dapat adalah seperti contoh ini, apabila kita klik pada button download resume, dia akan buka download, dia akan buka satu file dalam bentuk PDF. Okay. Tapi sebelum itu, kita perlu tukar semula pergi pada symbol edit button. Klik pada link option. Open a new window. Tick pada open a new window. Then update. Jika kita tak tick pada open a new window, ia akan replace page kita. Jadi, bila kita pilih open in new window, dia akan buka tab baru. Okay. Next adalah untuk section yang kedua. Section yang kedua adalah masukkan social icon. Pergi pada element. Pilih social icon. Drag. Okey. By default ada 3. Jadi boleh buang. Saya cuma nak tinggalkan Facebook. Kemudian saya nak masukkan WordPress. Saya nak masukkan okay, icon library. Saya nak masukkan WhatsApp. Add item dan saya nak masukkan ubah pada icon library ya. Telegram. Jadi ini adalah 4 icon yang dihasilkan. Kita boleh ubah style. Boleh ubah size, official color, okay. Spacing, kena jarak. Okay. Pergi semula kepada content, shape. Ada 3 shape yang boleh dipilih, rounded, okay. Default dia adalah rounded, square, dia akan jadi 4 segi. Ataupun circle akan jadi
bulat. Sekiranya anda mempunyai URL, boleh masukkan pada link. Link untuk Facebook, any WordPress website, link untuk WhatsApp ataupun link untuk Telegram. Boleh tambah pada ruangan URL. Kita dah selesai section yang pertama, personal information. Seterusnya adalah section education dan juga experience. Untuk education, kita akan gunakan icon, header dan juga text. Saya akan tunjukkan caranya adalah, sebelum tu kita perlu update dulu ya. Okey, untuk section yang kedua, anda perlu buat layout. Add new section dan pilih structure dia kepada dua kolom. Okey. Seterusnya adalah kita akan masukkan inner section ke dalam kolom yang pertama. Okey, boleh drag. Okey. So, untuk kolom yang pertama, kita akan masukkan icon. Untuk section yang kedua, kita akan masukkan perkataan ataupun heading. Okey, icon yang pertama kita akan ubah kepada simbol graduation. Type graduation. Insert. Kemudian nak ubah warna kepada warna hitam. Size. Size kalau kita nak ubah. Ini ikon yang pertama. Seterusnya, heading. Ubah size ya. Heading. Ubah kepada education. Ubah warna kepada warna hitam. Okey. Seterusnya di bahagian bawah kita akan masukkan text editor. Okey, text editor. Jadi dalam text editor boleh masukkan information lah. Anda boleh copy ataupun anda boleh ubah text di sini. Okey. Ini adalah text editor. Sekiranya anda nak tambah tajuk, okey, dengan saiz yang sedikit kecil, pergi pada element, masukkan heading. Ubah saiz. Okey, kepada H5. Jadi saiz dia akan kecil sikitlah. Jadi masukkan text. Masukkan text. Okay, Bachelor of Computer Science. Kemudian ubah size kepada warna hitam. Dan jika kita nak duplicate, boleh right click pada edit, duplicate. Jadi ni kita boleh ubah dia dekat bahagian bawah. Dan boleh duplicate. Right click. Duplicate.
kita ubah di bahagian bawah. Okey, untuk teks yang kedua boleh diubah kepada Diploma in Computer Engineering. Diploma in Computer Engineering. Nak paste kat sini ya. Diploma in Computer Engineering. Then update. Jadi section yang kedua kita dah hasilkan. Seterusnya kita akan buat section yang kedua, iaitu tentang experience. Okay, dalam experience kita akan gunakan icon, heading dan juga ini kita panggil sebagai accordion. Okay, untuk kita masukkan dalam section yang kedua ni, kalau kita tak nak type baru, kita boleh duplicate. Jadi kita boleh duplicate section ni. Okay, pergi pada titik-titik ni, edit ini section, right click dan duplicate. Okay, jadi kita akan bawa section ni ke sebelah. Okay, jadi kita cuma perlu ubahlah icon yang kedua ni kepada simbol cloud. Okay, saya gunakan simbol cloud. Kemudian untuk education ni digantikan dengan experience. Access. Okay. Jadi mudah. Anda tak perlu buat semula. Kita cuma duplicate. Kemudian untuk yang bawah ni kita gantikan dengan accordions. Okay, scroll ke bawah. Ambil accordion dan bawa ke sini. Okay, saya tunjukkan semula. Daripada elemen, ambil accordion. Okay, drag. Okay, bawa sampai dia keluar warna biru tu ya. Kita drag di situ. Jadi, ini adalah accordion. Ini adalah accordion. Jadi, kita boleh edit text dan juga description. Okay, untuk teks yang pertama, saya nak masukkan teks ini. Okay, untuk teks yang kedua, saya nak masukkan experience yang kedua. Okay. Bila kita nak tambah, pergi pada add item. Ctrl C daripada data dan gantikan pada title. Untuk konten ni kita boleh ubahlah. Okay, saya nak gunakan Lorem Ipsum punya konten. Ni saya gantikan di sini. Then update. Okay. Dan jika kita nak ubah style, boleh ubah. Okay. Contohnya warna title ni saya nak warna hitam. Pergi pada title. Set kepada warna hitam. Okay. Kemudian icon. Bila kita nak ubah jarak, boleh ubahlah. Alignment. Ini kalau di dia nak ubah kedudukan. Okay. Content. Kita nak ubah. Color. Typography. Okay. Then update. Maaf, saya tak betulkan tadi ni ya.
untuk education. Saya nak ubah kepada experiences. Icon library kepada simbol cloud. Okey, jadi kita dah ada section yang kedua. Section kedua ada education, ada experiences. Okay. Dalam experiences ada icon, text dan juga accordions. Okey, next saya akan tunjukkan section yang berikutnya. Section yang berikutnya, kita nak masukkan skills. Okay, yang ni ada icon, heading dan di sini kita gunakan progress bar. Okay. Saya akan tunjukkan cara untuk membina section yang berikutnya. Okay. Pertama sekali adalah masukkan section. Ini okay, section yang pertama. Dan kita akan masukkan inner section. Okey, kalau tak nak masukkan inner section, apa yang boleh buat adalah kita boleh duplicate. Macam yang saya dah tunjukkan tadi. Right click, duplicate. Okey, bawa ke bawah. Okey. Boleh ubah. Dan ikon dia saya ubah kepada simbol lain. Boleh pilihlah apa-apa simbol yang tuan puan nak. Okay, saya ambil simbol Chrome ni. Ni education. Kita ubah kepada skills. Okay. Seterusnya kita nak tambah progress bar dekat bawah. Ya, ambil progress bar. Okay ni. Ini adalah progress bar. Drag. Bawa ke sini. Okay. Dia ada tajuk. Dan dia ada progress bar. Jadi tajuk ni kita buang. Kalau tak dipaparkan. Kemudian ini adalah dia punya content lah. Okay. Bila kita ubah percentage, dia akan berubah. Okay. Nak masukkan seperti contoh ni. Okay, ada PC assembly, management, networking dan programming. Okay. Anda boleh masukkan yang pertama PC assembly, kemudian set progress kepada 100% and then tukar warna kepada warna pink. Okay. Oh, maaf, bukan dekat title. Title kita kosongkan. PC assembly kita masukkan pada ni inner text. Okay, PC assembly. Dan set kepada 100. Okey. Ini bila kita nak ubah warna. Ubah kepada warna lain lah. Contohnya saya nak guna warna pink. Saya dah ubah. Okey. Kemudian. Kita cuma perlu duplicate sahaja. Progress bar tersebut. Right click. Duplicate. Right click. Duplicate, right click, duplicate. Dan anda cuma perlu ubahlah PC assembly. Okay, ganti kepada management. Okay, yang ketiga saya ubah kepada networking. Saya set 79%. Oh, sorry. Bukan dekat title eh. Masukkan di inner text. Networking.
Okay, yang akhir sekali adalah programming. Okay, set kepada 71%. Ya, dah selesai. Update. Okay, boleh? Okay. Section yang seterusnya adalah reference. Okay. Ada icon yang sama. Kemudian ada dua inner section yang kita cuma masukkan. Text. Okay, caranya sama macam tadilah. Senang. Masukkan section. Okay. Kita duplicate. Okay, drag. Bawa ke bawah. Okay, gantikan kepada simbol yang lain. Okay, gantikan perkataan skills kepada references. Okay, seterusnya kita masukkan inner section. Ni kita boleh ubahlah kedudukan. Seterusnya masukkan text editor. Okay, text editor. Untuk yang kedua pun kita masukkan text editor. Ini boleh masukkan teks. Yang pertama. Okey. Kemudian teks yang kedua. Okey. Kalau kita nak rapatkan boleh dekatkanlah. Okey, kemudian update. Okey, jadi dah selesai semua section. Okey. Section yang pertama, section yang kedua, skills dan reference. Okey, seterusnya saya akan tunjuk cara untuk kita membina menu. Okey, seperti dekat atas ni. Okay, kita akan gunakan menu dan juga anchor. Okey, apa yang menu ni boleh tunjukkan ialah bila kita pergi home, about me, dia akan bawa kepada personal information, education, dia akan drag kita ke education. Experience, skills dan juga references. Okay, untuk kita bina menu, kita perlu gunakan menu navigation dan seterusnya adalah anchor. Jadi kita akan buat sama-sama lepas ni. Ah. Sebelum tu kita perlu tambah section dekat bahagian atas. Pergi bahagian bawah, pergi bahagian section dan add new section. Okay. Kemudian ambil menu, navigation, menu dan bawa ke sini. Ini adalah navigation, menu. Okay. Sebab kita tak buat menu lagi, kosong lah. Next adalah kita masukkan navigation bar. Sorry, kita masukkan anchor, menu anchor. Okay, anchor yang pertama adalah personal information. Okay, kita drag ke atas sekali dan namakan ID. Okay, berikan ID pada menu anchor tersebut yang mana ID tersebut akan digunakan dalam navigation bar. So, ID yang pertama adalah about.
Huruf besar, huruf kecil, main peranan ya. Okey, ni yang pertama. Kemudian anchor yang kedua. Kat sini. Okey, masukkan sebagai education. Okay. Anchor yang ketiga, experience. Okay. Anchor yang keempat, skills. Masukkan dekat atas dia. Skills. Anchor yang kelima adalah references. References. Jadi itu semua adalah menu anchor yang kita akan gunakan sebagai link. Jadi pergi pada update. Okay, seterusnya adalah untuk kita membina menu dekat bahagian atas ni. Jadi anda semua perlu keluar dan pergi kepada dashboard. Ni exit to dashboard. Ni simbol view pages. Okay. Pergi kepada appearance. Ambil menus. Jadi di sini kita akan buat menu kita. Save menu sebagai my menu. Save. Kemudian masukkan link yang pertama iaitu home, add to menu. Seterusnya custom link. Link yang kedua, about. Ni kita masukkan anchor name. Cuma perlu tambah hashtag di hadapan bagi mewakili anchor. Jadi untuk anchor name dia adalah case sensitive. Jadi kalau capital letter, masukkan capital lah. Untuk link text, masukkan text apa yang kita nak, apa. Saya nak tulis about me. Then add to menu. Seterusnya adalah hashtag education. Education. Add to menu. Hashtag experiences. Experiences. Add to menu. Link berikutnya adalah skills. Dan akhir sekali adalah references. Kita save menu tersebut. Anda boleh lihat hasil dia pada home, edit with Elementor. Okay. Pada bahagian edit, kita boleh ubahlah. Kiri, ubah kedudukan, kemudian ubah pointer kepada background. Seterusnya, style pada bahagian hover, ubah warna kepada warna biru. Okey, dia dah selesai update.
Seterusnya saya akan tunjukkan macam mana cara untuk membina button. Ini button click here to top. Button di bawah dia akan bawa kita ke atas. Jadi cara untuk membina button click here to top. Pertama sekali adalah masukkan section baru. Kemudian pilih button. Okey, namakan button click here to top. Link, kita masukkan anchor name about. Dia akan bawa kepada anchor about. Kedudukan setkan sebagai center. Dan saya nak ubah background dia kepada warna putih dan tulisan kepada warna hitam. Pergi kepada style. Okey, text color ambil warna hitam. Okey. Next, background color set warna putih. Okey. Dan jangan lupa untuk update. Next adalah dengan menambah divider. Akhir sekali kita nak tambah divider. Pergi pada simbol add new section. Single column. Pergi pada element. Kita akan ambil divider. Drag dan bawa ke sini. Style. Saya akan pilih rhombus. Kemudian elemen di tengah ni, saya nak masukkan simbol, saya nak masukkan teks. Okay. Tulisan dia adalah N. Ini ND. Okay. Ha, ini dah ada divider. Then update. Jadi ini adalah bentuk laman web online resume. Jadi seperti contoh, ini adalah contoh kita tadi. Kita masukkan button dan end. Kalau nak ubah warna, ubahlah. Next adalah saya nak tunjukkan cara untuk bina pop-up. Okay. Dan saya tunjuk ni. Ini pop-up. Kemudian saya nak tunjukkan animation. Okay. Dan macam skills ni tadi. The animation. Baiklah, cara saya tunjuk dulu cara untuk membina animation. Animation kita akan buat pada setiap section. Okay, supaya nampak dia punya perbezaan. Animation ni kalau dalam WordPress, dalam Elementor, dia dikenali sebagai motion effect. Okay. Jadi pergi pada section. Saya ambil yang kedua lah, section yang kedua. Pergi pada advance. Okay, anda kena klik pada simbol edit section. Kemudian pergi pada advance. Dekat bahagian scroll bahagian bawah ni ada motion effect. Okay. Ambil entrance animation. Saya pilih sebagai fade in up. Ini jadi dia akan fade. Ya, fade up. Dan untuk section yang kedua, motion effect dia, saya ambil zoom in up. Dan untuk reference motion effect, saya pilih fade left. Okay. Then update.
Jadi ini adalah motion effect yang kita dah berikan pada halaman, pada setiap section. Okey, seterusnya saya nak tunjuk macam mana cara untuk membina pop-up. Jadi untuk pop-up, apa yang kita nak buat? Kita contoh pop-up. Contoh pop-up. Okey, ada gambar dan ada button download resume. Dia akan bawa kita ke download resume. Jadi apa keperluannya adalah pertama sekali mesti ada image box, boleh ada button dan pastikan button tersebut kita ada link untuk ke PDF. Jadi saya akan tunjukkan cara dia. Pastikan anda berada dalam dashboard. Sebelum tu dapatkan address untuk PDF, pergi pada media, library, okay. Buka file PDF yang kita dah upload sebentar tadi dalam media, then copy URL. Okay. Kita akan gunakan URL ini untuk kita set pada button. Seterusnya adalah pergi pada template dan pop-up. Okay, add new pop-up. Okay, bagi nama pada pop-up, saya bagi nama sebagai intro. Create template. Okay, kita takkan tak nak guna yang template, contoh template. Kita nak buat sendiri. Jadi, apa yang nak dimasukkan adalah image. Right? Ubah size, then choose image. Kemudian saya nak masukkan lagi satu adalah button. Okay, button tulisan dia adalah download resume. Dia masukkan link dengan kita dah copy tadi. Alignment setkan berada di tengah. Kemudian style, saya nak ubah background color kepada warna biru. Okay. Then, publish. Okay, bila kita klik publish, dia akan ada publish setting. Pertama sekali, kita perlu add condition. Klik pada button add condition. Kita nak letak pop-up tu di mana? Pada entire site. Ataupun singular. Kalau kita ada banyak page, kita kena pilih lah. Contoh macam saya nak pilih singular. Dan saya cuma nak letak pada front page sahaja. Kemudian, next. Saya nak masa page load. Bila page load. So, saya kena tick lah. Dalam masa berapa saat, contohnya saya nak 0.01. Second. Kemudian, next. Kemudian, apa lagi yang kita nak tambah? So, kalau tak ada apa-apa, kita save and close. Jadi, bila dah berjaya, dia akan tulis your pop-up is live. Okay. Have a look. Nanti kita akan tengok lepas ni. Seterusnya pergi pada dashboard untuk kita buat setting untuk membaca sebelum kita publish. Dashboard, pergi pada setting, ambil reading. Jadi setkan reading setting kepada static page, home page dan dia akan baca home. Jadi save changes. Jadi apabila semua telah selesai, boleh buka laman web, klik pada resume, visit site, anda perlu right click, open link in new tab. Jadi ini adalah page kita, download resume. Nampak tak dia download, ada page yang sama.
Jadi kena ubah sikit lah setting. Pergi semula pada pop-up, intro, edit with Elementor. Okay, klik pada button. Kat sini klik link option. Ini saya nak dia buka pada Windows yang baru. Then update. Jadi kita keluar pada dashboard. Visit site. Okay, ini pop-up. Download resume, dia akan buka resume. Bila kita pergi balik pada button yang kita close. Jadi ini adalah laman kita lah. Saya pergi pada education, dia akan bawa kita ke education. Skills, dia akan bawa kita ke skills. Reference. Jadi itu saja penerangan saya tentang cara untuk membina laman web online resume. Kita jumpa lagi untuk next tutorial. Assalamualaikum.